Kan hidup kita ni, kita ni manusia. Cantik dipandang, bulan mengambang. Bulan mengambang, taurang diawan. Kalau dah hidup, namanya orang. Takkan lari daripada ujian dan dugaan. Sabarlah banyak-banyak. Orang tak orang naik pangkat, kita nak tak naik pangkat. Cuba percaya. Tak apalah aku tak naik pangkat. Tapi ada benda lain Allah Ta'ala bagi kat aku. Tak boleh ke fikir macam tu? Macam-macam Tuhan bagi kat kita ni. Contohnya hari ni kan dapat duduk. Ni pun rezeki. Mahal tu. Kan? Jadi hal kan? Rezeki, kita dapat jumpa ni rezeki, betul tak? Dalam banyak-banyak hari, hari inilah yang paling best sekali pagi. Betul tak? Pagi yang paling best hari ni. Hari ni hari Selasa. Betul tak? Selasa pagi yang paling best sebab ada ceramah ni. Betul tak? Bukan sebab ceramah tu, maknanya tak payah kerja. Kan, kau dengar ceramah aja kan? Minta-minta sampai tengah hari ceramah ni. Kata kan? Biar habis. Oh, terima kasih banyak. Itu susah. Kita kena belajar syukur walaupun naik kosong kan. Kita kena belajar syukur. Dah salah ke saya cakap kau? Kan? Terima kasih banyak . Sebab kata orang makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak. Tegah dek budi dengan bahasa. Dah orang menuang, saya kenalah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sadap air yang kena tuang ni. Walaupun air ni biasa ada kat pasaran kan. Tapi lain bila dia tuang. Terima kasih ya. Dia risau kena bahan tu. Macam mana pun terima kasih. Jadi sabar dengan ujian dan dugaan. Kita tak dapat ni tapi Tuhan mungkin bagi benda lain. Tuhan bagi kita pagi tadi. Malam tadi berapa ramai yang terlelap tak sempat minta panjang umur. Dia tengok TV terlelap. Masuk dalam bilik terlelap. Tengok TV terlelap. Tengok handphone sampai jatuh kat muka. Punya teruk. Ilaha illallah letak kat tepi. Terlelap. Terlupa minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi. Berapa ramai pagi tadi yang bangun? Fras. Aduh, kenapalah hidup lagi ni? Tak ada. Tak ada kan? Semua orang happy je bangun. Kan, kelang kabut dengan macam-macam, hantar anak pergi sekolah, macam-macam gagam anak kan. Itu pun ujian. Tapi kita kesedar tak? Tanyalah orang, tanyalah Datin kan. Zaman hantar anak sekolah tu dah berlalu kan. Dulu pernah tak hantar anak sekolah? Pernah kan? Sampai sekarang ada lagi ke yang ada lagi yang umur berapa ke sekarang tu? Yang hantar tu? Oh, dah jahat 6. Wow. Saya mana Datin ni muda lagi lah dengan Datuk ni. Saya silap. Ada lagi yang dah jahannam. Tak, maksudnya kadang-kadang ada orang, kita tengok anak dah besar-besar dah kan, tanya orang lama ada, orang lama dah hantar, dah tak ada dah hantar anak besar. Rindu sangat tu kan. Pagi-pagi ya Allah, perempuan ni dekat pejabat ni nampak. Assalamualaikum Ustaz, selamat datang ke kasta Melayu Perak . Selesai minum dah. Orang buka kakak main lagi. Dekat rumah dia dah buang tudung tu sekarang. Maaf, kemang-kemang-kemang. Dia pakai baju binatang tu kan. Dia mula cari habitat dia tu kan. Masa tu kau dengar lah loud speaker. Pergi mana ni? Astagfirullahaladzim. Apa kau berapa ni? Marah nak. Satu lorong dengan suara dia tu. Tak kira lah dia isteri pengarah kastam ke tidak, tak kira lah. Dia loudspeaker tetap loudspeaker. Tanya, pernah tak bergaduh dengan anak pagi-pagi, betul tak perempuan? Haa, orang lelaki mana ada? Sebab dia didik anak dengan iman, dia lain. Orang perempuan bergaduh dengan anak lah. Pernah dia nak sekadar sampai sekolah, mana kasut? Kasut pun tak ada sampai sekolah. Pernah berlaku tak? Pernah. Orang lelaki kejut anak lain. Orang lelaki macam ni je. Bangun. Kerap tegak. Mandi. Iya. Sebab didikan dengan suara ton yang nada bass tu. Bangun. Macam tu je. Iya. Ini korang kan. Memang buat karangan panjang.
Bangunlah pukul berapa dan dia kata nak jadi apa? Astagfirullahalazim. Ada je panjang. Tak boleh ke? Bangun. Tak pernah. Bangun. Kau berapa dah? La ilaha illallah. Bangun. Ya, itulah perempuan. Kalau lelaki tak ya, orang perempuan sama siap. Belajar dia punya dia. Ya. Lain beza. Tu sebabnya sabar. Sabar. Hidup kita memang macam tu. Sampai masa kita akan rindukan momen hantar anak pergi sekolah. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya orang makin ramai dalam rumah, seorang-seorang masuk asrama. Lepas tu seorang masuk universiti. Dia masuk universiti sibuk nak kahwin. Nak kahwin dia tak nak duduk dengan kita dah. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Manusia makin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Cikukunya, tangan, kaki, kuku dan mulut dah tak ada nama penyakit. Sebenarnya anggota badan pun jadi penyakit lah. Taklah masuk penyakit cuping telinga dan celah hidung. Agak-agak macam tu lah. Tak tahulah kan. 3 bulan lepas ada penyakit baru sampai kat Malaysia. Nama dia apa? Sesama tomato. La ilaha illallah. Sesama tomato. Sakit sendi dan demam menjangkiti warga emas dan kanak-kanak. Ya? Ha. Apa lagi? Belajar semakin mudah. Guru semakin tidak dihargai. Air minuman semakin banyak jenis. Air bersih makin tak ada. Extra joss. Tembici. Timikai leci. Kopi kai. Kopi campur timikai. La ilaha illallah. Macam-macam jenis air ada. Jatuh dah. Saya kena keluar sekarang. Keluar aku. Keluar aku syurga ku. Dah. Macam inilah. Tak, saya nak bagi tahu orang custom. Kali tak akhir orang pakai polystyrene ni kau tahu tak bila? Orang dah pakai banners yang kau tempah lah. Apa baki sekarang kedekut dan tempah banner? Kejap lagi turun satu ni. Sanggup ni. Ni aku nak tanya tu. Siapa yang memotong ni huruf ni? Cakap, siapa yang menggunting satu ni? Sabarnya lah. Hai. Siapa? Siapa yang La ilah. Tengok, tahniah lah. Benda boleh tempah, kenapa? Tak jimat, ustaz. Inilah. Jangan ditampal, biarkan. Biarkan. Keluar aku. Rasa nak keluar dah benda dewan ni. Jadi hal kan? Tak adalah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, bila cakap pakaian yang cantik pun masuk pakaian cantik. Akhlak yang baik. Perangai kita yang baik. Dan yang keempat, bila cakap pelita yang menerangi ilmu pengetahuan. Jadi bila kita kaitkan dalam hidup kita ni, saya kata tadi, akhlak yang baik, benda-benda yang baik, career kita ni kena baik dulu. Itu sebab dia sebut sejahtera di rumah dan pejabat ni, dalam pejabat, kita nak cari rezeki yang halal. Itu sebabnya penting dalam mencari rezeki yang halal. Kita pernah dengar ceramah sebelum ni. Ada penceramah yang datang bekerja sebagai satu ibadah. Kan? Bekerja sebagai satu ibadah. Macam-macam penceramah datang. Tapi hari ini tajuk dia lain. Tapi tak kisahlah. Tapi maksud dia lebih kurang sama. Bila sebut bekerja sebagai satu ibadah, kita kena faham macam mana nak jadikan kerja sebagai satu ibadah. Ada orang tak tahu. Akhirnya bila dah pencen, baru dia sedar, dia terlupa untuk menjadikan kerja dia sebagai satu ibadah. Dia kerja baik dah. Tapi dia terlupa nak jadikan dia sebagai satu ibadah. Maka sia-sialah, rugilah dia. Mungkin banyak benda baik dia dapat pahala. Tapi pahala ibadah tu, macam mana nak dapat? Macam mana dapat pahala ibadah? 3 syarat. Pertama, mestilah benda yang baik. So kerja kita ni kerja baik. Kerja custom ni, bahagian perkustoman, pencukaian, benda baik. Kan, bahagian SST, baik. Semua baik. Benda-benda yang kita buat ni, nak menjana hasil untuk negara. Betul, baik dah. Satu. Kedua, mestilah kaedahnya diizinkan oleh Allah. Tuhan izinkan cara kita buat. Kita tak tipu, kita tak memongak, kita tak buat benda-benda yang melanggar peraturan. Kedua. Dan yang ketiga,
mestilah diniatkan kerana Allah baru dapat pahala ibadah. Niatkan kerana Tuhan apa yang kita buat ni, dapat pahala ibadah. Tiga-tiga kena ada.